Siapa tak kenal Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikisahkan zaman Ali bin Abi Thalib ketika remaja, ada rahasia yang terdalam di hati Ali yang tidak dikisahkan oleh siapapun. Fatimah, garib kecilnya yang juga putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sepupunya yang sungguh mempesona di mata Ali. Kesantunannya, ibadahnya, kecantikan rupanya, Allah berikan semua pada diri Fatimah. Lihatlah ketika ayahnya pulang dengan luka bersimbah darah dan kepala dilumuri isi perut onta. Fatimah bersihkan dengan hati-hati. Ia seka dengan air penuh cinta. Ia bakar perca dan ditempelkan di luka agar darah berhenti mengalir. Sedangkan air matanya mengalir perlahan menangisi ujian yang ditanggung sang ayah. Muhammad bin Abdullah tidak layak diperlakukan demikian. Gadis ini bangkit dan keluar dengan gagah, berjalan menuju Ka'bah. Dilihatnya para pemuka Quraisy saling tertawa membanggakan tindakan mereka pada sang nabi yang mereka perlakukan seperti binatang. Dan Fatimah menghardik mereka dengan spontan, hingga mulut mereka terkunci, tertunduk atas pembelaan Fatimah. Mengagumkan. Ali bin Abi Thalib tak tahu apakah rasa yang muncul di hatinya itu disebut cinta atau kekagumannya atas perjuangan Fatimah pada ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti, hati Ali tersentak ketika mendengar kabar bahwa Fatimah telah dilamar oleh seorang lelaki yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah. Seorang lelaki yang imannya tak sebanding dengan dunia dan seisinya. Seorang lelaki yang berjuang untuk Islam dan dijamin masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ali berpikir, dia bukanlah tandingan seorang Abu Bakar. Dakwahnya, infaknya, tebusannya terhadap Bilal, Ibnu Mas'ud, Khabab bin Arad, dan keluarga Yasir cukup meretas kesadarannya bahwa dia hanyalah anak-anak yang belum pantas dibanggakan. Inilah persaudaraan dan cinta. Demikian Ali berkata. Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku, dan aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Namun, cinta sejatinya tidak pernah meminta untuk datang dan pergi. Cinta adalah keberanian dan pengorbanan, sesuatu yang akan mengejutkan apabila tak putus harap. Bahkan kemudian cinta terus melaju dalam keinginannya untuk menikahi Fatimah ketika mengetahui bahwa lamaran Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah. Ya, lamaran sang lelaki mulia dan terdekat ini ditolak oleh Rasulullah. Namun belum selesai sampai di sini, Allah masih menguji kesungguhan Ali terhadap Fatimah. Setelah Abu Bakar mundur, datanglah lelaki lain yang hendak melamar Fatimah. Seorang lelaki yang terkenal dengan keberanian dan keperkasaannya. Seorang lelaki yang sejak keislamannya membuat kaum muslimin makin berani angkat muka. Seorang lelaki yang membuat musuh-musuh Allah dan para setan ketakutan. Dialah Umar bin Khattab. Lelaki yang sangat didoakan oleh Rasulullah agar dimuliakan Islam dengannya. Bahkan Ali pernah mendengar Rasulullah berkata, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hazana, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali dengan kisah masa cinta para wanita terbaik yang dijanjikan Allah akan mendapatkan lelaki terbaik, dan lelaki terbaik akan mendapatkan wanita terbaik pula. Dalam kisah mengharu biru antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Fatimah binti Muhammad, seorang wanita jelita nan rupawan dengan keluhuran iman yang luar biasa, bukanlah perjuangan cinta bak cerita fiktif dalam sinetron. Cinta terpendam Ali bin Abi Thalib rupanya harus kembali dipendam jauh ketika mengetahui bahwa ada lelaki lain yang melamar Fatimah.
lelaki yang mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat di mata Rasulullah dan di mata kaum pemimpin Quraisy. Lihatlah betapa tinggi kedudukan Umar di sisi Rasulullah, ayahanda Fatimah. Dengan sederet status dan kedudukan tinggi di mata Rasul, Umar bukanlah tandingan Ali. Kembali, Ali tertunduk pasrah. Mencintai bukan berarti harus memiliki. Cinta adalah pengorbanan akan rasa dan harapan. Namun bukan takdir namanya bila tak mampu membalikkan keadaan. Umar, sang lelaki yang juga dijanjikan surga itu, juga ditolak oleh Nabi untuk mempersunting Fatimah. Ali termangu dalam puncak kebimbangan. Menantu seperti apakah yang Rasulullah inginkan untuk sang putri jelita? Apakah Uthman? Ataukah Abdurrahman bin Auf yang kekuatan infaknya menggetarkan Yastrib? Atau Rasulullah menginginkan menantu dari kalangan Ansor untuk persaudaraan umat? Sa'ad bin Mu'azka? Atau Sa'ad bin Ubadah? Ali beristighfar. Tidak sepatutnya dia melamun sampai mengganggu hatinya. Maka untuk menghapus seluruh keraguan, kenapa aku tidak mencobanya dahulu? Aku inginkan agamanya, bukan dirinya. Apa yang perlu aku ragukan sedangkan aku memilih sesuai syariat? Aku harus bertanggung jawab atas masa depan dan harapanku selagi tak ada kemaksiatan. Begitu Ali bin Abi Thalib berkata dalam dirinya. Ali pun menghadap sang Nabi. Dengan penuh keluh kesah yang menggetarkan, Ali menyampaikan hasrat hati untuk menikahi Fatimah. Dalam gambaran pikirannya, apakah akan senasib dengan Abu Bakar dan Umar? Karena secara ekonomi, dia tidak menjanjikan apa-apa pada Fatimah, melainkan satu baju besinya. Tapi untuk meminta Fatimah menunggu 1, 2, 3 tahun lagi hingga ia siap, merupakan hal kekanak-kanakan. Aku adalah lelaki sejati yang akan bertanggung jawab atas amanah. Aku adalah lelaki sejati yang akan bertanggung jawab atas cinta. Aku adalah pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan. Ahlan wa sahlan. Begitulah kalimat yang meluncur dari baginda Rasulullah. Beliau tersenyum tenang melihat wajah Ali dan tampak bingung dengan jawaban ayahanda Fatimah. Ali segera kembali ke para sahabat Ansor dan bertanya tentang jawaban Nabi tadi. Mereka menjawab, "Saudaraku, kau bukan saja mendapat satu, tapi dua sekaligus. Ahlan dan wasahlan, yang keduanya berarti iya." Ali tersungkur syukur dalam sujud demi mendapat jawaban Rasulullah atas pinangan dirinya kepada Fatimah. Ali bin Abi Thalib telah bertanggung jawab atas pilihannya. Ali bin Abi Thalib bersikap untuk mendahulukan pengorbanan atas dasar mengutamakan kebahagiaan orang yang ia cintai. Perjuangan cinta Ali bin Abi Thalib seharusnya menjadi inspirasi bagi para pemuda dan orang tua masa kini. Bahwa keluhuran akhlak dan keimanan kepada Allah dan Rasulullah jauh lebih berharga daripada harta kekayaan dunia yang dimiliki. Maka wahai orang tua, tirulah Rasulullah dalam memilih menantu. Carilah pemuda masa kini dalam diri Ali bin Abi Thalib. Pemuda masa kini yang taat pada agama, menjalankan sunnah Rasulullah secara benar, dan pemuda masa kini yang mencintai para sahabat Rasulullah tanpa syarat, Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, juga Uthman bin Affan. Ali bin Abi Thalib memang figur pemuda sederhana di kalangan kaum Quraisy. Ia adalah putra dari Abu Thalib, sekaligus cucu dari Abdul Muttalib. Garis keturunan Ali bin Abi Thalib adalah pemuka kaum Quraisy. Maka nasab ini akhirnya membawa beliau sebagai salah satu panglima perang yang hebat, mampu menjadi khalifah keempat dan keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Hasan dan Hussein, adalah para pemuda yang dijanjikan Rasulullah sebagai penghuni surga.
para pemuda yang dicintai Rasulullah dan dicintai oleh seluruh sahabat Rasul selama hidup mereka. Meranjak dari kisah luar biasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah binti Muhammad, masih ada kisah lain, yaitu Julaibib radhiyallahu anhu, yang salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sahabat dari kalangan Ansor. Julaib radhiyallahu anhu adalah penduduk asli Madinah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan kaum Ansor, Julaibib radhiyallahu anhu bukanlah manusia terpandang. Beliau bukanlah pembesar dan bukan seorang yang kaya raya. Ditambah kondisi fisik beliau juga tidak tampan. Keadaan ini membuat beliau membujang dalam waktu yang cukup lama, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarinya untuk menikah. Dan Julaibib radhiyallahu anhu menjawab, "Kalau begitu, engkau menganggapku tidak laku wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tetapi kamu di sisi Allah bukan tidak laku." Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha mencarikan jodoh untuk sahabatnya itu. Suatu hari, seorang pria penduduk Madinah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menawarkan putrinya yang berstatus janda agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia menikahinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya wahai fulan, nikahkan aku dengan putrimu." Lalu pria itu menjawab, "Ya, sungguh suatu kenikmatan wahai Rasulullah." Pria itu menjawab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda kepadanya, "Sesungguhnya bukan diriku yang akan menikahi putrimu." Mendengar hal ini, hilang rasa riang sang pria, dan ia bertanya dengan rasa bingung, "Lalu untuk siapa wahai Rasulullah?" Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Aku akan menikahkan putrimu dengan sahabatku Julaibib." Mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pria terkejut dan ia berkata, "Putriku engkau nikahkan dengan Julaibib ya Rasulullah? Izinkan aku berdiskusi dahulu dengan istriku wahai Rasulullah." Sang lelaki Ansor itu pulang dan berbicara kepada istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar putrimu." Mendengar perkataan sang suami, si istri langsung kegirangan. "Ya, itu adalah sebuah kenikmatan bagi keluarga kita. Putri kita akan menjadi istri Rasulullah." Kemudian sang lelaki kembali berbicara pada istrinya, "Istriku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melamar putri kita untuk beliau." Dalam sekejap, aura bahagia lenyap dari istrinya dan ia bertanya kepada suaminya, "Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar putri kita untuk siapa?" Dan suaminya pun menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar putri kita untuk sahabat beliau Julaibib radhiyallahu anhu." Mendengar jawaban suaminya, sang istri langsung berkata, "Aku siap memberikan leherku untuk Julaibib. Tidak, demi Allah, aku tidak akan menikahkan putriku dengan Julaibib. Suamiku, bukankah kita telah menolak lamaran si fulan dan si fulan?" Jawaban sang istri membuat sang pria Ansor ini sedih, dan ia pun akan menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan penolakan pinangan beliau kepada putrinya. Tapi tiba-tiba putrinya memanggilnya, "Ayah dan ibuku, siapakah yang melamarku kepada kalian?" Dan pasangan suami istri itu menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu sang putri kembali berbicara kepada orang tuanya, "Apakah kalian menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bawalah aku menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau tidak akan menyia-nyiakan diriku." Mendengar perkataan putrinya, maka sang pria Ansor itu pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah engkau.
nikahkanlah putriku dengan sahabatmu Julaibib radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putri sang pria Ansor dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Tidak lama setelah pernikahan Julaibib radhiyallahu anhu, kaum muslimin berangkat menuju medan pertempuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat berperang bersama para sahabatnya termasuk Julaibib radhiyallahu anhu. Peperangan pun usai dan banyak kaum muslimin yang gugur dan menjadi mujahid. Setelah selesai mengumpulkan seluruh jenazah dan bersiap untuk melaksanakan penguburan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan si fulan dan si fulan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka kembali menjawab, "Kami kehilangan si fulan dan si fulan." Kemudian untuk ketiga kalinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Apakah kalian kehilangan si fulan dan si fulan?" Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan tetapi aku kehilangan Julaibib radhiyallahu anhu." Akhirnya pasukan muslimin kembali memeriksa dan mencari jenazah Julaibib radhiyallahu anhu di antara tumpukan mayit-mayit kaum musyrikin. Jenazah Julaibib radhiyallahu anhu berada di sekeliling 7 mayit pasukan musyrikin. Ternyata Julaibib radhiyallahu anhu telah membunuh 7 orang pasukan musyrikin sebelum akhirnya terbunuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri memandangi jenazah Julaibib radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, "Dia membunuh 7 orang, lalu mereka membunuhnya. Dia dari golonganku dan aku dari golongannya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membopongnya di atas kedua lengannya dan memerintahkan mereka agar menggali tanah untuk menguburnya. Julaibib radhiyallahu anhu mendapatkan keutamaan di akhir hayatnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun langsung untuk menguburkan jenazahnya. Pernikahan Julaibib radhiyallahu anhu sungguh mengajarkan pada kita tentang arti sahabat yang sesungguhnya. Bagaimana Rasulullah melihat kemuliaan seorang Julaibib bukan dari harta dan kedudukan, apalagi tampang yang semuanya tidak dimiliki oleh seorang Julaibib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Julaibib sebagai seorang sahabat akhirat yang memiliki ketinggian dan kemuliaan iman. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan kita tentang kriteria wanita salihah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Seorang perempuan dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung. Jika tidak karena agamanya, semoga engkau menjadi miskin." Itulah janji Rasulullah terhadap kaum pria yang ingin memilih wanita pendamping hidupnya. Seperti juga Julaibib, maka Rasulullah mencarikan wanita dengan ketinggian imannya. Inilah keindahan takdir Allah, keridhaan sang putri untuk menikah dengan Julaibib radhiyallahu anhu berlandaskan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanannya meyakinkannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan menjerumuskan hidupnya dengan cara menjodohkannya dengan pria yang rendah iman dan buruk akhlaknya. Rasulullah memberikan kita contoh terbaik untuk membantu sahabatnya tanpa melihat status dan harta, apalagi rupa. Siapakah sahabat yang dilamarkan oleh Rasulullah? Tidak semua sahabat. Tentunya Julaibib adalah sahabat yang sangat mulia. Begitulah arti sahabat yang mampu menghantarkan kita dalam ketakwaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Yang paling takwa di antara mereka."
Ada lagi kisah salah satu sahabat lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengasuh seorang anak perempuan yatim bernama Hujaimah binti Al-Wasahabiyah. Anak perempuan ini berasal dari Wasat, salah satu kabilah di Himyar. Abu Darda mengasuh Hujaimah dengan cara mengajaknya ke masjid dan sholat di tengah-tengah saf jamaah laki-laki. Saat sholat berjamaah, Hujaimah memakai bumus, yaitu sebuah pakaian yang memiliki penutup kepala. Abu Darda radhiyallahu anhu juga membawa Hujaimah ke kajian atau halaqah untuk mempelajari Al-Quran. Tapi setelah dewasa, Abu Darda radhiyallahu anhu mengarahkan Hujaimah untuk sholat di antara jamaah wanita. Selama tumbuh dalam asuhan Abu Darda radhiyallahu anhu, Hujaimah mendapatkan banyak ilmu agama. Dan pada akhirnya, Abu Darda radhiyallahu anhu meminang dan menikahi Hujaimah. Dan nama Hujaimah berganti menjadi Ummu Darda As-Sughra. Suatu hari, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya, "Bila kau marah, aku membuatmu ridho kembali. Karena itu bila aku marah, buatlah aku kembali ridho kepadamu. Kalau tidak, maka kita akan dengan cepat berpisah." Selama berumah tangga, Ummu Darda banyak mengambil pelajaran agama dari sang suami. Tapi menjelang Abu Darda wafat, Ummu Darda berkata kepada suaminya, "Dulu engkau pinang diriku pada keluargaku di dunia, lalu mereka menikahkanku dengan dirimu. Sekarang ku pinang engkau kepada dirimu untuk nanti di akhirat." Dan akhirnya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada Ummu Darda, "Kalau begitu, jangan engkau menikah lagi setelah aku meninggal dunia." Ummu Darda benar-benar memenuhi permintaan Abu Darda radhiyallahu anhu. Setelah meninggalnya Abu Darda, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu datang menyampaikan pinangan. Saat itu, Ummu Darda masih muda dan dikenal kecantikannya. Ummu Darda menolak. Ia berkata, "Tidak, aku tidak akan menikah lagi dengan seorang pun di dunia sampai aku menikah dengan Abu Darda di dalam surga." Kisah cinta antara Abu Darda radhiyallahu anhu dengan Hujaimah adalah sebuah refleksi keabadian cinta dunia hingga akhirat. Rumah tangga Abu Darda radhiyallahu anhu tidak hanya menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga beliau adalah contoh keluarga dakwah. Hujaimah yang berkesempatan menimba ilmu dari salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berguru dan belajar. Sehingga sepeninggal sang suami, Hujaimah melanjutkan dakwah suaminya dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu agama. Nah, pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Hadis menjadi semakin terang. Dan buktikan dalam hidup kita bahwa wanita baik-baik hanya untuk laki-laki baik-baik pula. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.